Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Ulia Kurnia Putri dengan NIM 216442. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang studi kelayakan usaha. Sebelumnya, saya akan berterima kasih kepada dosen saya yaitu Ibu Sri Wahyuni dari Matkul Business Finance. Di sini saya memilih usaha ayam sambal mata atau lebih spesifiknya yaitu rice ball ayam sambal mata. Alasan saya memilih usaha ini dikarenakan bisa jualan di rumah melewati online. Kedua, bahannya mudah dicari dan juga praktis. Modal yang saya gunakan untuk sekali berjualan ayam sambal mata itu Rp160.000. Dan bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuatnya yaitu ada dada ayam, tepung serbaguna, cabai pedas, bawang merah dan bawang putih, serai, minyak goreng, nasi atau beras, bol, dan sayuran seperti timun, selada, dan juga tomat. Untuk harga per bolnya itu Rp25.000. Beban gaji untuk satu bulan per karyawan itu Rp1.000.000. Dan juga ada biaya gasnya yaitu Rp23.000. Untuk keuntungan per bolnya itu sekitar Rp10.000 dan total pendapatan saya untuk usaha ini yaitu Rp500.000. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.